Halo cuy, sebagai bagian dari permulaan ketika itu seluruh media menyiarkan kabar tentang bebasnya seorang narapidana yang dikenal paling brutal di kota Texas. Semua orang menjadi ketakutan dan khawatir jika orang ini dibiarkan hidup normal kembali, namun apa boleh buat, faktanya si pria ini tidak bersalah dan dia pun dibebaskan. Dia bernama Neto Niente, seorang mantan pembunuh bayaran, mantan gangster, mantan narapidana, mantan tukang gelut, yang memiliki reputasi yang sangat buruk di hadapan masyarakat dan juga keluarganya. Satu-satunya orang yang mempercayainya hanyalah pengacaranya sendiri. Ya. Well, you got about 30 grand -ish. Passport. Ada satu hal yang menarik dari tingkah Sineto ini. Dia itu orangnya pendiam, tidak suka banyak omong, pembawaannya pun kalem dan sangat tenang. Jika kalian mungkin pernah menonton trilogi Tekken yang diperankan oleh Om Liam Neeson, nah seperti itulah karakternya. Namun, siapa sangka di balik sikap pendiamnya, bahkan polisi pun sampai berani main hakim sendiri hanya demi untuk melumpuhkan Neto. Seorang, bayangkan betapa Neto ini seperti sudah dianggap sebagai seorang pendosa besar yang dosa-dosanya sudah segunung-menggunung. Send, send oh. Esok harinya, Neto pergi ke gereja. Seorang pendeta duduk di sampingnya dan berkata, "Apakah kau ingin mengakui dosa-dosamu, anak muda?" <laughs> Disitulah Neto mulai termenung, dan sekilas kita akan dibawa flashback ke masa lalunya, mengingat masa kelamnya yang sangat suram, di mana ia pernah menyiksa istri orang dengan sangat kejam dan tanpa belas kasihan sedikit. Oh, Sure you. No, 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 no. Perjalanan pun dimulai di mana kali ini Neto berniat untuk mengunjungi mantan istrinya dan juga anaknya. Saat tiba di sana betapa si mantan istrinya ini begitu sangat jutek sekali kepada Neto karena saking terlanjur sakit hati. Tapi Neto sama sekali tidak marah, bahkan ia sadar diri mungkin inilah karma yang harus dia terima. Namun, beda halnya dengan anaknya, yaitu Julio. Nampaknya Julio sudah sangat rindu banget pada ayahnya. Pun saat itu, Julio sama sekali tak peduli dengan reputasi ayahnya. Walaupun sejahat-jahatnya, Neto, Julio masih menganggap ayahnya sebagai figur panutan baginya. Untuk melepas rindu, Neto pun mengambil foto anaknya menggunakan iPhone 4S 16GB. Sebagai salah satu cara agar bisa hidup tenang, Neto pun menemui teman sesama gangsternya yang dulu sering memakai jasanya Tujuannya adalah untuk meminta izin berhenti dari dunia gangsternya Untungnya saat itu bailarin mengabulkan dan juga mengizinkan asalkan Neto tidak tinggal lagi di kawasan yang mereka sedang kuasai pun selanjutnya Neto juga sempat menyinggung tentang Vincent Rice. Sosok Vincent Rice ini adalah pacar baru dari mantan istrinya yang disinyalir memiliki bisnis jual beli senjata. Vincent Rice ini dikenal kejam dalam berbisnis sekali yang mendapati pelanggannya berkhianat, maka ia tak segan untuk melenyapkannya. Selain itu Vincent Rice juga terkenal suka merendahkan banyak wanita termasuk diantaranya adalah mantan istri dari Neto. I told you, not to come here. you forgot to leave the money again. The money. Here's your cash. Gold digging whore. Singkat cerita malam pun sekonyong-konyong hadir sebelum pergi meninggalkan kota tempat tinggalnya Neto berniat menemui mantan istrinya dan akan menitipkan hadiah untuk diberikan kepada anaknya. Namun sebelum itu Neto harus kembali bertemu dengan musuh-musuh lamanya sehingga tidak ada pilihan lain selain gelut-gelut-gelut dan gelut melumpuhkan mereka semua. There's nowhere to run. Everyone is after you. Tienes más putos enemigos de Perpisahan dengan mantan istrinya ternyata tidak berjalan mulus karena di saat bersamaan ternyata para anak buah Vincent mengintai Neto dari kejauhan. Pun selanjutnya Vincent menyuruh anak buahnya untuk menculik anak mereka. Get the boy. Mengetahui hal itu, Neto pun langsung pergi ke rumah mantan istrinya. Namun Pak RT, ternyata Neto sudah terlambat karena mantan istrinya sudah tiwas di sana dan Julia sudah berada dalam ancaman Vincent. Go, my son, right now. You so much as twitch, I'm gonna blow your goddamn brains out. You hear me? Ah! Ah, fuck. Ah! Ah! Kemudian, polisi datang tanpa diundang. Di situ, Neto langsung berlari dan kabur dari tempat itu. Neto kembali ditolong oleh pengacara. Si pengacara bilang kalau situasi sudah tak aman, sebab semua musuh dan polisi kini sedang memburu Neto. Waduh! Selain itu, si pengacara juga bilang jika ingin tahu lokasi keberadaan Vincent Rice, maka ia harus menemui Jetring Ring, bukan Jerry, salah satu rekan bisnis Vincent, pemilik bar strip -tris dan sekaligus pedagang senjata. A Esok harinya, Neto sampai di bar milik si jetring itu, di sana ia disambut oleh seorang wanita yang bernama Ines. Mereka pun ngopi bareng, basa-basi, dan berbincang-bincang tanpa bergosip. Sebelum akhirnya Ines melapor pada atasannya bahwa ada orang yang sedang mencari jetring, yaitu Neto. Wait a Cute for jet. Barulah kemudian Neto dipertemukan dengan wanita lain yang bernama Collie. Saat itu Neto mengaku sebagai rekan bisnis dari Vincent Rice agar ia bisa bertemu dengan Jetring. Berkat tingkah pura-puranya itu, Collie pun percaya dan akhirnya memberikan alamat rumah Jetring pada Neto. Uh, yeah. Madilla, 67. Don't be there before midnight. Can go out by his house. Day Nada sesampainya di rumah Jetring Neto terkejut ternyata Choli ini Koli ini adalah kekasih dari Jetring namun itu bukanlah sebuah persoalan Neto pun mulai berpura-pura nego harga dan melihat-lihat senjata yang ada di sana hingga tiba-tiba <tuk> <tuk> Huh? Ah, f**k, <tik> betapa Jetring menjadi sedih melihat kekasihnya tiwas di pangkuannya dan karena tak punya jalan lain akhirnya Jetring pun buka mulut dan memberitahu keberadaan Vincent rice dan <tik> Setelah berhasil mendapatkan informasi kali ini Neto kembali ke bar untuk menenangkan diri sejedak. Di sana ia sadar kalau ia sedang dibuntuti segerombolan gangster. Ia pun ngopi dan berbincang kembali dengan si cantik Ines untuk sejenak mengalihkan perhatian. Sebelum akhirnya Neto meminta Ines untuk menjaga kursinya agar jangan sampai ada yang menempati. Menyadari sedang ada sesuatu yang tidak beres, Ines pun mengencangkan volume musik jedak-jeduknya agar tidak mencuri perhatian para pengunjung lain. Sementara Neto kini pergi ke kamar mandi dan kalian harus simak baik-baik karena di sini Neto kembali menunjukkan jati dirinya untuk melumpuhkan komplotan gangster itu dan... Setelah selesai dengan aksinya, Neto kembali menemui Ines. Pun selanjutnya Neto menawarkan sebuah pekerjaan untuk Ines yaitu untuk berpura-pura menjadi istrinya. Ines pun menjadi terkejut mendengar hal itu, namun hal itu terpaksa harus Neto lakukan karena ia berniat untuk menyeberangi perbatasan demi untuk mengejar si Pen Rice. Tentu saja agar Neto bisa lolos dari razia pihak kepolisian. Dan setelah berbincang cukup lama untuk nego masalah harga alias duit alias cuan, Ines pun akhirnya menghayukannya. Tima. Saat berada di perjalanan, Neto bilang bahwa jika sudah melewati perbatasan Meksiko, Ines boleh pulang dan pasti akan diantar olehnya ke terminal. Namun nyatanya waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam yang mana akhirnya mereka pun terpaksa menginap dulu di hotel setempat sembari menunggu pagi. Saat itulah Ines mulai mengetahui tujuan atau maksud sebenarnya Neto yang ternyata selama ini ia akan menyelamatkan anaknya hingga Ines pun merasa tak enak dan maka dari itu Ines pun menawarkan diri untuk memancing Vincent dan mencari tahu markas tempat tinggalnya. Di sana Ines mulai berpura-pura sebagai pembeli rumah atau properti milik Vincent Rice. Ines lalu mengabarkan pada Neto kalau di perumahan milik Vincent tak ada sama sekali tanda-tanda Julio kemungkinan Julio disembunyikan di markas Vincent atau rumah pribadinya. Pun selanjutnya Ines juga bilang kalau ia akan menemui Vincent di rumahnya malam ini juga. Neto yang mengetahui hal itu merasa khawatir dengan kondisi Ines maka ia pun berniat untuk membuntutinya dari belakang. Oh, wow. Hmm, Tiba di rumah Vincent, pada awalnya Vincent menyambut baik kedatangan Ines. Ia memanjakannya bahkan sampai berpesta tepung terigu. Namun, tanpa diduga, di sana Vincent mulai curiga dan mulai menginterogasi Ines secara barbar. <tuh> What? You don't think I'm <tuh> Untungnya di saat bersamaan Neto pun datang dan menghabisi para anak buah Vincent lalu kemudian Neto pun langsung menyelamatkan Ines dari jeratan si Vincent Alhasil Neto pun kemudian mengikat Vincent dan menudukannya sembari terus menanyakan keberadaan Julio anaknya. Namun rupanya di sana Vincent malah cenderung ngeyel serta banyak bacot tidak bisa diajak kerjasama. Maka apa boleh buat Neto pun mengambil jalan yang lebih barbar dengan mengucurkan air panas tepat di bagian burung elang kesayangannya. Ah! Tapi ternyata di situ Vincent masih belum juga mau buka mulut sehingga Neto pun geram dan kembali menyakiti Vincent dan kali ini lebih dan lebih barbar dari sebelumnya. <laughs> <tik> Merasa tak ingin tersakiti lebih jauh maka akhirnya Vincent pun mulai mengatakan kalau ia sebenarnya mula <tik> Merasa tak ingin tersakiti lebih jauh, maka Vincent pun mulai mengatakan kalau ia sebenarnya telah menjual Julio pada seorang mafia kelas kakap yang tinggal di hutan yang kaya raya dan disinyalir sebagai satu-satunya bandar senjata ternomor wahid di Meksiko. Dia bernama Mr. Sun. Betapa hal itu membuat Neto sangat-sangat marah karena Vincent telah berani menjadikan anaknya sebagai barang dagangan. Maka dari itu... <tuk> kembali ke hotel. Di mana ada yang menarik di bagian ini, rupanya Ines dan Neto mulai saling suka alias saling jatuh cinta di sana, sehingga ketika malam semakin dingin dan rembulan bersinar semakin terang, tiba-tiba terjadilah pertemuan antara kutub positif dan negatif secara mendadak, hingga mengakibatkan proses kejut listrik bertenaga tinggi yang menghasilkan kenyamanan dan kenikmatan yang hakiki. Dan kisah pun kembali berlanjut di mana kali ini untuk melacak keberadaan Mr. Sans. Neto meminta bantuan kembali dari sobatnya yaitu Bailarin. Di sana Bailarin pun mengarahkan Neto ke sebuah gym tinju yang bernama Del Toros. Dan tanpa pikir panjang Neto pun masuk ke tempat itu Namun tanpa diduga dan tanpa disangka-sangka Ternyata Ines ngingintil dan menyusul masuk ke tempat itu Hingga akhirnya Alhasil, Neto pun ditawan dan dibawa ke mobil para anak buah Mr. Sun. Tapi, selanjutnya, lagi-lagi Neto kembali beraksi dan melumpuhkan para anak buah Mr. Sun dengan aksi kerennya. Walaupun Ines berada terpisah dengannya, namun kali ini akhirnya Neto berhasil masuk ke markas Mr. Sun yang berada di tengah hutan. Dan ketika ia melihat CCTV, ternyata Ines sudah lebih dulu ditawan oleh Mr. Sun dan tanpa diduga. <tuh> Dan pada akhirnya Neto pun diborgol tangannya dan juga lehernya. Disitulah Neto disiksa tanpa henti oleh para anak buah Mr. Sans. Betapa Neto kini berada dalam kondisi sangat tersudut karena harus menyaksikan anaknya secara langsung dalam kondisi tergantung dan juga Ines kekasihnya yang tengah terluka kesakitan. Hingga cukup lama Neto terkapar di sana sampai akhirnya Mr. Sun berani menunjukkan batang hidungnya. Like my work. <sighs> Di saat bersamaan disitulah mulai diketahui bahwa ternyata Mr. Sans ini adalah ayah dari suaminya si wanita yang dulu pernah dibunuh oleh Neto. Alhasil kini Mr. Sans menaruh dendam pada Neto. Atau bisa disimpulkan bahwa ini semua adalah sebuah akibat dari dosa masa lalu yang telah diperbuat oleh Neto Niente. Hingga kekejaman pun semakin menjadi jadi di mana ketika itu Mr. Sans dengan perlahan menjatuhkan Julio hingga ia masuk ke dalam sumur dan dengan perlahan menenggelamkannya hingga tiba-tiba. Slå! No! Slå! No! Neto pun kemudian bangkit kembali dan beringas kembali hingga para anak buah Mr. Sans yang meringkusnya pogem satu persatu olehnya. Tapi sayangnya walaupun Neto sudah berusaha keras, nyatanya Mr. Sans sudah lebih dulu melepaskan tambang yang mengikat Julio sehingga akhirnya Julio pun tenggelam dan harus tiwas saat itu juga. Dan kini yang tersisa hanyalah Mr. Sans seorang sementara Neto masih terkapar lemah berlumuran darah. Dan kalian harus simak baik-baik karena di adegan selanjutnya Neto pun mencabut pisau dari dadanya hingga hingga tiba-tiba Setelah semuanya selesai, sang sutradara pun menyuruh Neto untuk menyudahi film ini hingga Neto pun langsung mengangkat anaknya dari dalam sumur lalu kemudian menguburkannya bersama kekasih barunya yaitu Ines. Dan tamat, wkwkwkwk selesai.